Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Digi Gaming. Jadi kali ini gua akan memainkan game Evil Nun ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu untuk game Evil Nun ini karena game ini sudah dirilis cukup lama ya. Dan di sini gua akan memainkan di mode hard. Di sini gua berencana untuk keluar dari gerbang utama ya. Di sini gua akan melakukan escape di gerbang utama. Untuk di versi sekarang itu cukup simple ya, karena ada beberapa ending, ada ending gerbang dan pan ending, lalu shower ya, saluran yang di bawah tanah, juga balon escape ya. Berarti semuanya ada 4 ya, 4 ending sukses guys. Oke, okay, die one. Oke, okay, I'm going to be good. Oke, okay, di sini gue tidak akan apa ini? Koin, nice, lumayan buat jajan. Oke, okay, di sini gue tidak akan langsung ke sana ya. Jadi di sini gue akan pancing terlebih dahulu si Sister Madeline ya, kalau nggak salah ini namanya Madeline ya, Sister Madeline bukan ya si pelenannya ini. Oke, okay. Gua akan pancing si susternya dulu. Mana ya? Oh, itu dia. Oke, okay. Karena kalau tidak dipancing terlebih dahulu itu cukup beresiko ya. Nanti tahu-tahu ada di depan sini, nah repot juga ya. Saat gua masuk sini dia tiba-tiba ada di depan gitu. Oke. Seperti biasa di sini item utama itu kabel ya, small kabel. Oke, nice. Hati-hati ya. Gila, cepet banget guys. Tuh mode hard itu jangkauannya juga cukup jauh ya, sepertinya sensitif ya, cukup sensitif ya untuk si pulangannya. Oke, kita lanjut di dice 2. Oke, di sini kita diberi waktu 3 hari ya, diberi jatah 3 hari guys. Oke. Oh, itu dia, gue lupa. Gue lupa buka ya. Oke, setelah ini kita cari sapu ya. Kita cari sapu lidi. Oke, kemungkinan di atas ya. Oke, aman, dia nggak ngejar. Nice, ini dia. Gua pancing dulu ya, jatuh-jatuhan. Oke, okay, oh, datang juga. Go. Oke, okay, nice. Gua berhasil menggoceknya ya. Oke, okay, aman. Apakah ini cukup aman? Semoga saja cukup aman ya. Oke, okay, nice. Cookies Bob. Kita tunggu ya, kita tunggu dia datang. Nah itu dia, kita tunggu dia ke depan pintu ya, kita gocek dia guys. Oke, okay. Oke, okay. Okay, setelah kalian mendapatkan boxnya, kalian segera lari ke atas ya. Nah di sini dia. Oke, okay. Karena boxnya itu akan terbuka jika kalian melemparnya dari lantai 2 ya. Oke, okay. Dia melihat ya, dia lihat gua di atas, jadi dia segera lari ke atas ya. Oke, okay. Nice banget ya, dia terpancing guys, dia terkecoh kan. Oke, okay. Dan ini adalah kunci utama untuk keluar ya. Oke, okay, ini dia gerbangnya. Nice.
ini adalah ending dimana kita keluar melalui pintu utama ya. Cukup simpel ya sebenarnya. Oke, terima kasih buat kalian yang telah nonton sampai habis. Oke, see you again to next video. Bye bye.